Filenya ada. Ada. Ini udah beberapa saya susun di sini. Bukan yang itu, Komandan. Ini awalnya memang ini dulu. Awalnya ini dulu. Lalu nanti saya salin. Kenapa warnanya merah ya? Karena dia bukan kuning. Iya, betul. Aku kabel sama kamu. Sebel aku sama kamu. Aku bete sama kamu. Gak ada, Komandan. Nah, ini ada Ger Honor. Gergaji. Gergaji, Ger Honor. Saya maunya filenya ada. Dengerin nih. Bilang, Bu. Oh, ada yang botak. Laptop saya hilang. Masukin. Malah pakai stocking lagi kerja. Lu ngapain lagi sih, yuk? Kenapa sih emang, Yes? Kos-kosnya penting kan kerjaan saya benar. Bukan begitu lo jadi kayak es potong. Komandan jadi berantakan. Kenapa, nih. Kenapa Pak Komandan? Ini juga Ayu nih. Kenapa? Makin hari makin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari, nama-nama hari. Laptop saya hilang. Itu banyak file-file penting di situ. Siapa yang ambil laptop saya? Ini apa sih? Kok saya? Saya cuma diperintah sama majikan saya ngambil duit. Berat. Iya, berat. Selama ini memang kamu yang suka ngerjain saya, kan? Saya tahu ini pasti kamu kan mau ngerjain saya lagi. Bener. Apaan sih, Komandan? Aku deh, aku. Senyum-senyum nih berarti benar nih. Apaan, ngapain juga ngumpetin laptop? Aku aja, ayo. Ayo ngaku. Kan kamu suka ngambil-ngambil barang. Es puding stroberi, gua kasih tau ya. Gua kalaupun suka berantem sama dia, tapi gua ngapain? Ya tapi itu kok bisa hilang? Ini Komandan juga pura-pura. Kamu suka bebenah-bebenah ke ruangan saya, kan? Saya nggak mungkin berani nyentuh barangnya Komandan. Lah kemarin kan? Bener dong, saya nggak mungkin berani nyentuh. Benar, nggak mungkin dia. Iyalah, itu kan barang-barang Pak Komandan, saya nggak berani. Ya tapi kan lu tadi pagi berdebah di situ. Bebenah. Iya itu. Bebenah. Berdebah. Udah lama banget. Iya, iya bebenah. Bisa aja jahanam. Saya nggak mau Sumedang, pokoknya harus dapet. Oh iya, saya nggak mau tahu. Ya, ya. Ya. Nah, saya juga nggak mau bulet. Tahu. Bantuin saya. Cari sampai dapet. Ya udah, saya nggak mau goreng juga nih. Gimana? Yang cuma digoreng bukan cuma tahu. Apa? Tempe, ada ubi, ada pisang. Ada ubi. Nggak semua dianyiin juga, yuk. Kan Komandan yang ngajarin. Iya sih. Beresin nih. Beresin, gara-gara suara Komandan nih jadi begini nih. Dari tadi ini udah berantakan. Mana pasukan yang lain? Jangan-jangan mereka semua juga ikut terlibat di sini. Lah, Pak Komandan, tapi bukan berarti ini semua diacak-acak begini dong. Ya Allah. Emang siapa yang berani ngambil sih? Udah beresin. Tahu laptop itu juga laptop. Si Pak Wendy. Kamu kan tahu itu laptop-laptop murah. Lah, ya terus kenapa? Saya tuh. Sir, ya. Abis kerja bakti apa? Ini, ya. Gerak jalan. Kamu terakhir di kantor paling belakangan pulang kemarin kan kamu? Nah iya tuh Pak Surya. Laptop saya kamu ngambil ya? Di, mana saya sutra? Tahu. Oh iya. Di mana? Ya nggak tahu. Jangan pura-pura ya. Saya paling jarang di kantor, Komandan. Tadi malam kan yang terakhir pulang kamu? Iya. Saya taruh di situ laptop saya. Kita ngelihat, mana saya tahu laptop Komandan. Jatuh kali, Komandan. Gak mungkin jatuh, pasti kelihatan orang besar. Gak mungkin Komandan lagi jalan terus jatuh. Komandan gak sadar. Bagaimana sih orang jatuh gak sadar, orang jatuh yang kerasa dong. Kembalikan. Bukan saya, Komandan. Ada orang nih. Mana dia, Komandan, beneran. Ini semua kalian ya, semua pada ngaku bilang gak ngambil. Siapa yang ngambil kalau begitu? Ya mana saya tahu, orang Komandan yang simpen, Komandan yang punya. Lupa kali naronya. Kali lupa naronya gimana? Lupa kali naronya. Diem gak sih ini orang? Orang mau berdiri. Ngapain sih lagi rapihin? Lama-lama kaki lu kayak lapis Surabaya ya? Ayo sih, ini trendy tahu. Ini ya, kalau sampai saya buka CCTV. Saya buka CCTV ketahuan. Ganjarannya lebih besar. Lah emang kagak ada yang ya biarin aja. Ganjar-ganjar aja, gak ada masalah. Iya.
lapor komandan, kita kedatangan Ibu Sheila Dara dari divisi Sapsip Barbuk. Apa tuh? Satuan Pengamanan Arsip dan Barang Bukti. Oh. Ribet ya. Ini Sapsip Barbuk, ini Sapsip Sup Kembang Kunsup. Sapsip Sup dong. Sapsip Sup dong. Silakan. Iya, Komandan Andre, saya ditugaskan untuk mengambil file ya yang diberikan oleh Irjen Sumono. Maaf, Bu Sheila, jasnya kegedean. Bukan. Style. Ya, Bang. Orang pakai baju segini dikata kekecilan, orang pakai dikata kegedean. Gak ngerti fashion, Komandan. Gak ngerti fashion, orang ini kayak gini-gini baru fashion, bagus. Sama, lu gak ngerti fashion. Masalah. Iya, filenya di mana ya? Filenya ada. Ada. Ini, ya? Ini udah beberapa saya susun di sini. Bukan yang itu, Komandan. Ini awalnya memang ini dulu. Awalnya ini yang dulu, ini dulu? Lalu nanti saya salin. Kenapa warnanya merah ya? Karena dia bukan kuning. Iya, betul. Betul. Kalau merah itu khusus laporan kegiatan kejahatan. Betul sekali, Bu. Kalau kuning yang masih waspada. Yang betul. Masih waspada, ya. Oke. Kan ini ada istilahnya, merah-merah ada lima, Ali Usman. Ali Baba. Ali Baba. Tapi ini harusnya kayaknya bukan merah kayak gini ya, Pak. Itu putih-putih melati Alibaba. Iya. Merah-merah dia lima Pinocchio. Pinocchio. Balik dia harusnya merah-merah dia lima Pinocchio. Kesel banget. Udah ngerusak lagu, salah lagu. Iyalah. Maaf ya, Mbak. Maaf ya, Komandan kami mau ngusung lagu gitu. Ya, dari sini biasanya saya salin, Bu. Oh, oke, oke. Okay, okay. Ya. Dari mana? Kok datang ke sini nggak bilang-bilang sih? Duduk-duduk, Bu. Oh, iya. Dari mana? Belum dibilang sama pusat? Belum. Belum dikasih tahu kabarnya? Belum. Aduh. Duduk. Sini, Ibu. Apa? Oh, saya mau duduk di sini nggak boleh? Siapin minum kali, Ibu. Iya, boleh. Bentar ya, Bu. Mau minum apa? Ulur-ulur waktu. Yang paling mahal di sini apa? Ada banyak. Oke. Okay. Air putih pakai es. Air putih pakai es. Iya, saya ambilin bentar ya. 36 derajat ya. Iya, boleh. Ulur-ulur waktu. Hah? Supaya laptopnya ketemu. Bahaya, filenya semua ada di laptop. Filenya di laptop? Iya. Laptopnya kemana? Kan lewat sih, itu bisa. Lewat sini lebih dekat sama pantry. Ini kan mau keluar. Woi, pantry di sini. Sini, gua kasih tahu. Mana pantry? Banget. Tolong bantu tolong saya, backup kan. Saya. Ini kita mau ngomong ada di mana? Ada di laptop itu. Kita aja ngobrol aja bertiga. Iya. Bu Sheila, silakan duduk dulu, Ibu. Sheila, oh, iya, iya. Bu, silakan Bu Sheila. Silakan, Bu. Ibu, pendapat Ibu, MU kemarin menang gimana, Bu? Woi. Ngobrol cuma yang sesuai konteks dong. Bu Sheila, ya. Bila kau tak di sampingku. Bu Sheila, darah? Iya, darah muda, darah kotor. Ada. Kita enggak tahu. Iya, benar-benar. Memang urusan memang harus dipastikan dulu. Iya, setuju. Urusan di kantor ini memang penuh banget, Bu. Jadi ya. Perlu step by step. Oh baby. Zona gay swinger. Step one. Sebentar. Ini saya lihat kok bukannya pada kerja ya? Tadi bukannya saya cari file. Oh iya. Iya, ini kita tuh sebenarnya kerja tapi kerja sambil relax chill gitu. Supaya enggak terlalu capek. Iya. Karena mau minum apa? Di kantor kami selalu ada slogan enjoy life when working in the sky. Nikmati hidup ketika menikmati pekerjaan di atas gitu. Ibu mau minum apa? Kelihatannya Ibu aus banget nih. Aus ini ya, tolong aus ya. Dia kan jauh Pak dari kantor pusat. Orang dipaksa. Tadi saya minta yang mahal. Ada. Air putih kalau dingin. Di kantor pinggiran sini adanya apa ya? Oh, kantor pinggiran. Lawannya kantor pusat ya, Bu ya. Iya. Ini emang kita kantor cabang. Limun oranye. Limun, Bu. Orson yang warnanya terang-terang, Bu. Iya.
tapi nggak cocok. Tadi Bu saya nanya apa? Yang mahal? Iya, betul. Di sini yang mahal kejujuran, Bu. Wow! Komandan, tadi saya ketemu Ayu di pantry. Katanya komandan nyari laptop. Enggak. Iya. Oh, saya tahu. Gimana? Kalau mau ngedip ke sono, jangan kemari, dia nggak lihat. Dong, salah posisi. Lagi nyari? Iya, saya tahu. Di mana? Ini. Laptop! Laptop! Waktu beberapa waktu yang lalu suami Anda tuh datang ke sini. Betul. Oh iya. Iya, sempat datang ke sini. Enggak ngobrol di rumah ya? Kita enggak tahu kegiatan suaminya. Terus, kita konsepnya ngekos sih emang. Oh iya. Dia menceritakan kalau Anda pernah kecelakaan. Suami Anda panik banget, sementara Anda santai banget. Santai. Bener ada kejadian. Pas nabrak, cegah ya. Teret. Teret. Santai! Ada apa sih? Tadi kayaknya kok, kemarin marah-marah. Iya kenal itu, apa sih namanya laptopnya dia, hilang. Kok gak masalahnya kalau rumah orang kecurian? Wajar. Iya. Benar. Ini kata polisi kecurian. Ya. Yang salah berarti siapa? Ya, kita semua. Iya, benar. Ya, saya kagak, saya di sini. Iya, maksudnya ini gue lagi cari tahu, gue lagi bongkar CCTV. Tapi Pak, kagak mungkin ada yang berani Pak nyolek-nyolek barangnya Pak Komandan. Ada sih, hari ini yang datang cuman, nih, yang pertama ada ibu-ibu. Ini juga bikin laporan tentang suaminya selingkuh. Laporan-laporan biasa. Ya, nggak mungkin juga berani dia. Ya kan? Terus yang kedua, nih ada tukang bakso masuk. Cuman kan tukang bakso cuma ngampe lobi doang. Terus gue udah samperin tukang baksonya, lo ngambil laptop komandan gue nggak? Dia bilang, terus? Lah ngapain bang saya ngambil laptop, orang saya nggak bisa main musik. Bilang gitu. Kok laptop musik? Ya kan laptop ada keyboardnya. Beda! Ini beda! Nah dia ngomong begitu! Kalau lo ngomong gitu, berarti itu keyboard isinya kunci semua. Terus abis itu, ada tukang listrik, ini satu-satunya yang di ruang komandan. Oh ini saya sempet ngeh. Berarti jangan-jangan dia kali yang ngambil Pak Dika. Tukang listrik? Katanya lu kenal sama dia, ini kan orang lu, tetangga lu. Oh, iya. Coba saya kurang jelas liatnya. Bener ini tetangga saya. Iya. Jangan tuduh tetangga saya, gak boleh. Ini tetangga saya. Dan dulu masalahnya dia cuma satu-satunya yang masuk ruang komandan. Tuh, dia bawa tas. Tuh, mirip tas. Jangan suka sujon, ini anaknya baik banget. Kemungkinan. Atau ya. Jangan-jangan lu sama dia kong sungai kong. Kong kali kong! Bisa jadi. Parika jadi. Kan lu lagi belakangan ini lagi curhat sama kita-kita, lu lagi bangun rumah. Iya. Kali aja lu butuh duit, laptop komandan lu gadein. Pak, bukan berarti saya nyolong laptop. Kalau mau nyolong juga saya mau nyolong duit negara. Ngapain saya? Tapi laptop emang dong. Orang bangun rumah kan butuh duit. Saya aja bangun rumah sampai masuk penjara. Iya, iya. Gak mungkin Pak, jangan suka nuduh, gak bakal. Gak bakal, dia mah orangnya baik banget. Pak Dika juga jangan nuduh saya kagak berani. Ya bisa jadi, ini kan orang yang diduga. Karena dia satu-satunya yang ada di rongkong. Tapi masa iya dia bisa ngambil? Gimana caranya? Ya kan, ini ya kan ada polisi. Namanya orang gila. Gali infonya. Saya adik apa kakak nih? Kamu kenapa jadi kayak begitu? Saya kan ngimbangin Pak Komandan, jadi kita harus ikutan bergoyang. Komandan kalau udah gitu tandanya panik, bener nggak? Bener banget, Dik. Waduh, bener. Saya udah panik banget ini. Tadi udah lupa apa aja. Dia lupa. Saya udah cari laptop, gimana laptop? Belum ketemu komandan. Tapi ini nih, ada orang mencurigakan nih. Ada yang masuk ruang komandan. CCTV ini bukan? Nih. Siapa nih? Ini tetangganya dia nih komandan. Enggak saya. Masa tetangga saya buruk semua? Tuh, lihat. Tuh. Ini. Tuh masuk-masukin tas. Kali aja masuk ke dalam tas itu. Mana buktinya kagak ada, enggak ada laptop yang dimasukin. Jangan suka pada menuduh kalian, Mas. Ya kan enggak kelihatan cuma setengah dari CCTV. Jangan suka itu enggak. Ini tetangga kamu. Itu tetangga saya. Bisa ditanya enggak? Nah. Kebetulan saya enggak tahu rumahnya di mana. Katanya tetangga. Gimana sih? Udah apa? Pak Komandan tolong bantu saya, ayo tolong bantu saya tanya. Ya Bapak tapi jangan dulu. Panggil ke sini lagi deh. Kurang apa-apa benerin listrik tapi terinterogasi. Pancingnya dipancing lagi. Mana sih?
kadang bikin aku kasar. Tiba-tiba aku melayang menuju jatuh ke awal. Udah gua malu. Orang kesel joget. Ini anak-anak PAUD Betawi. Ya kenapa sih komandan Bu Ayu itu marah-marah? Enggak, itu ketahuan. Maksudnya ada tukang listrik masuk ke ruang komandan, enggak diawasin sama Ayu, tetangganya Ayu. Kali aja dia yang nyolong. Saya curiga sama tukang listrik itu. Berarti laptopnya fix hilang, laptop komandan. Bisa jadi. Aduh, itu Busel udah nangin saya terus. Dia kan udah perfeksionis, komandan. Kalau sampai enggak ketemu data-datanya, abislah kita. Makanya tuh, Dik. Aduh. Tapi ruang komandan enggak kebakaran kan? Enggak. Kok kebakaran? Soalnya paling gampang ngilangin berkas kan dibakar. Wow. Ya maksudnya kalau mau sabotase gitu, mau sabotase kantor kita. Tinggal bilang korsleting listrik. Iya. Bilang. Kita enggak tahu ya. Ini keahlian kamu untuk mencari seperti ini. Layanan, siap-siap. Berarti kita harus minta tolong Surya Wendy mungkin cari yang tukang listrik itu? Bisa. Dan tahu enggak? Video-video dari lu hilang semua. Hah? Tenang, kalau itu saya punya satu harddisk penuh. Tenang aja, saya selalu memperbarui link saya. Ya, Nan, saya coba ntar. Coba cari ya, tolong. Cari ke sindikat-sindikat deh, teman-teman saya yang lama. Nah, tugas kalian mengulur-ulur Bu Sela supaya tidak menanyakan file-file itu terus. Nah, tapi kalau tahu ciri-ciri laptop komandan tuh? Kotak hitam. Iya, di mana-mana sih laptop kotak ya. Merahnya gitu loh. Dia dibuka, sek. Ah, ada pencetan. Ya, itu memang laptop itu ciri-ciri utama. Enggak, ya, maksudnya ada stiker lapor Pak-nya, Kak. Ya, apa gitu? Loh, gitu ada tanda titik kecil. Di mana? Di bawah dagu ya titik kecil. Kayak lalat itu. Pokoknya ada cirinya lah, ada titik, ada tanda centrang gitu. Oh iya. Udah saya WhatsApp Andy deh. Kalau itu ada inventaris kantor, biasanya ada kodenya. Ada, iya. Komandan tulisannya, komandan. Aduh, tuh kan datang lagi komandan. Gimana ya Pak ya, ini dari tadi saya udah minum, udah duduk-duduk, kok masih belum ada juga? Makan sih. Belum makan, berarti kuat banget minumnya. Makan. Serius? Kuat banget. Jus 2. Oh. Teh manis 2. Kuat banget. Makannya memang belum sih tapi. Makannya belum kan? Iya. Kalau bisa makan dulu, Bu. Kalau minum makan doang enggak ya? Makan kan. Okay. Yang enak apa di sini? Musela, saya bisa mail enggak? Mail. Oke. Ya itu. Ada file-file beberapa file yang Bu bisa lihat dulu ya. Oh, oke. Mailnya apa? Coba dilihat lagi. Sela, Des, selamat malam. Malam. Selamat malam. Duhai kekasih. Wow. Iya. Sela, aku kaget. Sela, lu. Iya. Denganmu. Selalu denganmu. Kasihku selamanya. Selalu denganmu. Ya, koboy. Nikmati Kiki. Kiki. Dot kuit. Dot kuit. Burung bernyanyi. Burung kikit, bernyanyi. Kikit kuit. Kikit kuit. Burung bernyanyi. Hei, yang punya email kan Bu Sela. Oh iya. Oh, iya. Lo itu tadi udah benar. Yang mana? Sheila.mat. Sheila.mat. Malam. Iya benar. Ini ada email yang satu lagi. Enggak, itu satu-satunya. Ini kan email. Kita nggak bangun di Indonesia ya? Ibu duduk dulu Bu, istirahat dulu. Ya, ini Bu, kita kan banyak tamu. Kita kan belum selesai. Silaturahmi aja dulu Bu, silaturahmi gitu. Oke. Katanya Ibu sebelum kerja di kantor pusat, Ibu dulu kecilnya jadi penyanyi ya Bu? Iya ya Bu ya. Oh iya? Iya sih. Punya bapak ya? Ibu kan penyanyi cilik dulu katanya. Soalnya gosip-gosip di kantor tuh katanya dulu penyanyi cilik. Oh, udah sampai sini ya ternyata. Iya, Arfabi. Arfabi. Benar ya Bu ya? Katanya itu berempat ya Bu? Apa? Trio bertiga. Ya satu manajernya kali. Iya benar. Itu trio kan bertiga. Wendy! Masa trio berempat? Ayah! Trio itu bertiga, kalau berempat itu kuartet. Tugasnya gitu dong. Tugasnya mana fotonya? Oh ini. Oh iya. Ini acara televisi apa bukan ini? Ini acara apa ya? Saya juga udah lupa. Oh di restoran.
kayak trio cabai rawit ya? Zaman dulu. Musela yang mana tuh? Gitu. Ini ya Musela ya? Ini lampu. Wendy! Sini! Tadi Sela, iya kan Sela kan ini kan penyanyi cilik. Iya. Kan ini kan ada tiga. Ini Sela yang mana? Kata Andre gini, ini Sela yang ini kata komandan gini. Alah, aku udah janji gak boleh ngomong kasar. Iya, payah, ini payah. Astaga. Ganti sana, Wil. Iya. Karena kan ini waktu umur berapa kalau boleh tahu? Ini kayaknya kelas 3 SD saya waktu itu. Oh, Sela yang mana sih? 3 SD sama gue dah kayaknya ya. Betul, ini. Kayak gini. Oh iya benar-benar. Gitu. Sama katanya ibu nih hobinya fotografi ya? Oh iya betul. Saya suka koleksi loh hasil-hasil fotonya. Oh iya. Keren-keren komandan. Wow, luar biasa. Kali ini, hasilnya. Nih. Ah iya ini memang karya saya. Fotografi? Hei, itu fotografi. Oh. Bukan fotografi, beda lagi. Wendy. Aduh. Masa fotografi begini, wah. Itu beda. Fotografi. Aku nggak boleh. Aku udah janji. Aku nggak mau. Aku cuma mau nyanyi buat kamu. Idi. Makin gede, makin... Oh, berarti benar. Maksudnya itu Kak Sheila sebagai dijadikan profesi atau kesenangan aja? Hobi. Enggak, hobi doang. Ini salah satu hasil jepretannya. Yang diposting di sosmed. Jadi sebenarnya tertarik objeknya apa kalau landscape atau ya. Foto orang? Enggak ada lagi di depan aja kebetulan. Oh, iyalah kalau di belakang aja itu saya yang maju. Benar juga. Komandan tuh pengen banget difotoin tahu karena oh, dia iya? tuh pengen jadi foto model, ada kameranya juga. Oh, gimana kameranya? Ada ya? Dulu saya pernah masuk di majalah Kukang. Majalah Kukang. Majalah Kukang. Silakan. Ya. Oke, bawa. Coba ya. Mungkin kayaknya komandan harus agak tolak pinggang sedikit agar wibawanya tuh terlihat. Nah, kebetulan kalau tolak pinggang saya agak mulai. Gimana kalau tolak? 3, 2. Oke. Kok enggak keambil? Kurang efek-efek keringat deh kayaknya. Ayo pukul-pukulan dulu yuk. Komandan saya arahin komandan. Oke. Tangan kanannya agak maju. Tangan kirinya di dagu. Tangan kiri. Tangan kiri. Nah, tangan kanan maju. Oke. Ya. Sila. Oke. Oke, tahan. Cekrek. Kiri sedikit. Ya, itu dia pas. Dagunya angkat lagi sedikit. Sombong. Angkat dagu. Nah, jadi nih ciki-ciki. Cepet banget. Langsung diedit, Pak, bajunya kuning. Perasaan gue gak pake peci. Sela, yeah. Besok-besok gak usah foto lagi ya. Sela akhirnya mah. Tapi Bu Sela kapan bisa menekuni hobi fotografi ini? Soalnya kata suami anda ini orangnya mager, suka tiduran di sofa, main handphone seharian gitu. Loh sambil tiduran itu juga bisa foto-foto loh kayak. Bisa foto langit-langit. Yeah. Waktu beberapa waktu yang lalu suami anda tuh datang ke sini. Betul. Oh iya. Iya, sempat datang ke sini. Enggak ngobrol di rumah ya? Kita enggak tahu kegiatan suaminya. Terus, gitu. Kita konsepnya ngekos sih emang. Oh iya. Dia menceritakan kalau anda pernah kecelakaan, suami anda panik banget sementara anda santai banget. Santai. Bener ada kejadian pas nabrak cegah ya. Teret. Santai. Saya maunya filenya ada. Ki, dengerin nih. Bilang bu. Oh, ada yang botak. Wow.
waktu beberapa waktu yang lalu suami Anda tuh datang ke sini. Betul. Oh iya. Iya, sempat datang ke sini. Enggak ngobrol di rumah ya? Kita nggak tahu kegiatan suaminya. Terus, kita konsepnya ngekos sih emang. Oh iya. Dia menceritakan kalau Anda pernah kecelakaan, suami Anda panik banget, sementara Anda santai banget. Santai. Bener ada kejadian pas nabrak cegah ya. Teret. Santai. Santai sekali. Santai sekali. Kenapa Anda bisa segitu santainya sementara suami Anda segitu paniknya, katanya kepala Anda bocor lah apa? Wow, ekstrim. Enggak ya? Enggak. Tangan berarti ya? Bagian tangan. Bagian tangan. Bagian tangan. Enggak kan, karena waktu itu setelah kecelakaan langsung ke rumah sakit. Terus habis itu di ronsen, terus oh patah. Lalu ya sudah, kita langsung tahu next step-nya apa gitu. Oh patah. Santai ya? Santai. Santai. Terus kabar Anda sekarang nongkrongnya sama artis-artis kawakan? Wow. Senior. Ari, Cok Simbara. Oh iya. Iya. Konsultasi masalah. Konsultasi pernikahan. Karena kan pernikahan tadi saya nggak ada komunikasinya kan. Mm-hmm. Jadi makanya saya konsultasi ke Ayu Azhari. Karena dia jadi konsultan pernikahan di film Nokta Merah Perkawinan. Jadi akhirnya gimana menjalani syuting film iya, itu? Iya. Pasti penuh emosi kan? Iya. Betul. Saya tuh ketika terlibat dalam film itu emosi sekali ya. Seperti saya sekarang emosi kok arsip yang saya minta dari tadi. Oh oke. Tidak hadir. Aduh, pertanyaannya macam-macam. Nokta Merah Berlaporan. Tadi kasih. Iya. Hilang bu itu. Hilang. Sama laptop-laptopnya. Hilang. Oh, kecelaposan. Kecelaposan. Hilang. Dari tadi saya disuruh duduk, disuruh minum, gak dikasih makan, hilang ternyata arsipnya. Bukan. Arsipnya ada, Bu, tapi ada di laptop dan laptopnya hilang. Iya. Namanya gak ada dong. Kami sedang mencari, Bu, laptop itu. Ya, kami sedang... sekarang lagi membuka semua CCTV yang ada di kantor ini. Iya, Bu. Kita lagi nyelidikin siapa kira-kira yang mengambil laptop tersebut. Kami mencurigai satu orang. Bu. Sudah ada suspeknya. Oke. Okay. Sudah ada. Ada. Ya. Siapa? Belum tahu, katanya ini tukang listrik ya? Tukang listrik? Iya. Maaf ya, Bu. Kalau... Terus nggak dibawa ke sini tukang listrik? Lagi dalam proses penjemputan, Bu. Beri kami kesembilan. Kesempatan. Sembilan kaki udah. Kalian udah terikat. Oke. Saya tunggu ya, mana? Saya segera akan saya... Kalau misalnya nanti nggak ketemu, saya coba cari lagi deh. Kali aja ada file backupnya. Hard copy-nya mungkin ya yang udah di print. Saya izin. Nanti setelah ini saya kabarin ya. Iya. Memang ini di luar kendali saya, Bu. Iya, Bu. Jadi karena memang komandan akhir-akhir ini kasusnya lagi padat sekali dan kita lagi bingung untuk mencari tahu di mana laptop itu. Apalagi kemarin ada kasus baru saja masuk tentang masalah kredit. Jadi berapa lama saya harus nunggu ini kira-kira? Karena waktu saya kan juga nggak banyak ya, saya kan sibuk juga. Iya, Bu. Gimana? Ya. Sesuai perintah dari Pak Andika, saya membawa orang teknisi. Ah, ini dia. Baik, terima kasih Pak Wendy. Stop, jangan duduk dulu Mas. Bahaya. Oh iya benar, takut nusuk. Iya benar. Oh iya. Takutnya gitu. Silakan. Silakan. Oh iya. Iya. Sebentar, ini tukang listriknya? Iya. Ini yang dicurigain? Betul. Iya. Gak mungkin dong. Loh kok gak mungkin? Mungkin kak. Mungkin kak. Kenapa gak mungkin dia. Bu? Oke, saya duduk dulu ya om. Iya. Kenapa gak mungkin? Kita akan tanya. Melihat di CCTV Anda ada di ruang komandan pada saat malam tadi, betul? Bener om. Jangan panggil om. Bude. Dari sebentar. Pantauan CCTV kami, Anda berada di ruangan saya. Betul. Sendirian sedang membetulkan saklar yang rusak. Iya. Tapi di situ ada laptop saya dan saya lihat Anda seperti memasukkan laptop itu ke dalam tas Anda. Sebentar. Ini saya merasa tidak mungkin ya dia yang mengambil laptopnya. Saya rasa juga begitu. Lah. Tapi kenapa Bu Sheila menganggap bahwa dia tidak mungkin mengambil laptop? Karena Bapak Oka ini kerja di kantor saya. Hah? Sebagai dia ini bagian dari Sarsip Barbuk.
Hah? Iya. Bapak bukan tukang listrik. Teknisi listrik. Oh, tapi di sana. Tapi di kantor pusat. Jadi nggak mungkin, Ibu. Jadi nggak mungkin dong. Tapi, ini kan kita komandan, masih satu kantor. Harus kita tindak lanjut. Paling nggak kita minta keterangan ya, Bu, karena beliau satu-satunya orang yang ada di ruangan komandan. Dan sampai hilangnya laptop ini ya kemungkinan besar ada di beliau kan. Lang, lu kenal orang ini enggak, Lang? Maunya gimana, Komandan? Kita harus interogasi. Cuman taunya dia. Ya ini kan saya harus, tadi saya bilang kita harus interogasi. Oh, udah, betul. Iya. Ya sudah. Wan berdua yuk kata. Saya udah nahan dari tadi ya. Cukup, kita bawa ke ruang interogasi. Nah, itu. Iya, itu dari tadi saya ngomong itu. Ya udah, Pak, saya inisiatif saya sendiri aja deh. Jangan. Oh, di mana? Jangan. Tahanan dia aja kalau Bapak masuk sini, Bapak yang di sini ntar dia enggak ada. Biar besok saya dapat lagi buat. Oh iya aja. Jangan, Pak. Kita interogasi aja kok. Ini diantar. Siap. Ya udah, silakan. Gini aja ya, pokoknya saya enggak mau tahu hari ini filenya harus ada. Siap. Ya Ibu kalau enggak mau tahu maunya apa? Ya saya maunya filenya ada. Ki, dengerin nih. Bilang, Bu. Oh, ada yang botak. Bapak-bapak, saya mohon ya, Pak Okan jangan diapa-apain, jangan ditahan. Kan dia juga belum tentu bersalah. Jangan terlalu digojrok banget, kesian. Tapi dia orang baik-baik loh. Orangnya mencurigakan kan? Iya. Jangan suka ngeliat apa-apa dari luarnya. Kan kalau kita dari dalam gak mungkin yuk. Kenapa? Ya dikasih sama dia. Iya juga sih, cuma maksud saya jangan terlalu galak gitu Pak Komandan. Ya, ya kalau dia nyuri laptopnya kan berarti bisa aja dia orang suruhan orang lain buat nyebut hasil kantornya. Iya, baru kalau kayak begitu. Boleh digalakin. Makanya kita mau periksa nih sekarang. Lagi lu belain banget sih, emang lu kenal banget sama dia? Kan dia tetangga saya nggak enak. Di mana rumahnya? Ya saya juga belum tahu nih. Kalau tetangga minimal tahu dong. Tadinya kan dia di samping rumah saya. Karena saya alhamdulillah banyak rezeki, saya beli rumahnya. Tahu dia sekarang pindah kemana. Oh. Gitu. Ayo tolong. Kamu harus netral agar tidak menghambat proses integrasi ini. Saya kan anak dangdut, nggak mungkin saya ke netral. Wow. Netral. Ini bocah kata Ben kami. Walah. Walah. Netral. Ombak, ombak. Adet, Dede. Nanti pala Dede adet. Udahlah. Ya, yang penting kita periksa dulu. Kalau emang dia nggak bersalah kan nggak usah takut. Ya, saya yakin sama kalian bertiga. Kayaknya emang bukan dia, saya juga yakin. Kita buktikan aja. Coba tolong di mana sekarang. Saya mau panggil bentar ya. Iya, iya. Tunggu. Si Ayu. Si Ayu bilang mau manggil kagak ada suaranya. Ayo masuk. Gitu kan. Kayak lewat aja papasan. Udah telat. Aku kabel sama kamu. Sebel aku sebel sama kamu. Aku bete sama kamu. Gak ada komandan. Nah ini ada gerhonor. Gergaji. Gergaji gerhonor. Mas, mohon maaf sebelumnya. Kalau emang keganggu, dicopot aja. Nah, itu memang bagian dari tugasnya dia. Bukan stalking itu. Bukan stagen. Bukan stagen. Iya, bukan saya bilang bukan. Ya, bukan stagen. Ngapain pakai stagen? Iya, aneh-aneh aja. Tahu. Anda merasa nyoman ya? Pakai stagen. Iya. Nyaman. Iya kan ini namanya nyoman. Iya. Saya tanya, Anda merasa nyoman nggak? Nyaman, Pak. Enggak, Pak. Loh, Anda bukan nyoman. Itu saya, Pak. Ya berarti saya nanya kan, Anda merasa nyoman nggak? Iya. Iya benar, nyoman. Namanya kan nyoman Oka Wisnu pada antara, ya kan? Benar sih, masuk akal sih. Ya. Anda merasa made nggak? Enggak. Nah kan Anda Andre. Anda saya Andre. Iya. Dia? Anda merasa nyoman nggak? Iya, Pak. Nah iya benar. Anda nyoman. Anda nyoman. Nyoman. Ya bagus kalau nyoman. Iya. Berarti kita nggak salah orang salah kan? Salah orang. Gitu. Saya merasa aneh nih di sini nih. Benar. Dari pertanyaan komandan benar. Kenapa nyoman? Namanya nyoman. Namanya nyoman. Oh, Anda nyoman gitu dong. Ya Anda merasa nyoman nggak? Anda merasa nyoman nggak? Bukan. Ya kan Anda bukan nyoman. Kenapa nyoman? Ayah. Ayah. Ngerti nih. Ngerti. Ayah lo, ayah. Apa hubungannya dengan kantor berita? Kenapa? Kenapa? Oh karena antara. Oh karena nama saya itu ya Pak. Namanya antara. Iya. Nyoman Oka Wisnu pada antara. Namanya bagus ini. Itu sebetulnya lagu Pak. Oh lagu? Gimana tuh?
Jakarta. Hanya dan Jakarta kita jaga. Saya udah sering pada bercandaan gitu jadi apa? Hanya dan Jakarta. Selesai. Artinya tuh apa sih antara tuh? Sebenarnya secara informasi, Pak. Kantor berita. Oh, beneran ambil diambil dari situ. Ah, gua percaya lagi. Antara itu kan biasanya di antara dua hal gitu. Maksudnya itu belum sempat saya tanyain ke bapak saya itu, Pak. Ya. Oh. Oke, kita. Anda anak keberapa? Saya anak ketiga. Kalau di Bali itu Nyoman tuh anak ketiga. Anak oh, ketiga. Dari Nyoman berapa bersaudara? Tiga bersaudara. Anda berasal dari Bali kan? Saya memang dari Bali, Pak. Dari Bali kan. Berasa, Pak. Berarti Anda satu kampung dong dengan Mas Tarzan. Tarzan Jawa. Emang pernah ke Bali? Iya. Mas Tarzan pernah ke Bali. Emang pernah ke Bali. Ya, bukan berarti asal orang Bali, Pak. Iya, bukan kampungnya dong. Yang Bali itu Luna. Luna. Tapi Luna pernah ke Jawa enggak? Pernah. Salah dong, kan. Ya Luna pernah ke Polewali Mandar, bukan orang Polewali Mandar. Lengkap banget. Iya, iya, iya. Jadi Anda lahir dan besar di Bali? Enggak, saya tinggalnya. Iya. Saya lahir di Jakarta. Heh, kamu lihat aku kan di sini? Aku tidak melihatnya. Apa kamu duduki aku sih? Maafkan aku. Apa? Anda melihat ada laptop kah di ruangan saya? Waktu ada bekerja. Saya yang lihat cuma ada meja kosong. Jok. Anda ada di ruangan komandan pada pukul 5:30. Gimana itu bacanya, Pak? Hei, hey, gimana itu? Gimana, Pak? 5:30? Ya, itu pokoknya. 5:30 kali ya? Ya, 5:30 oh, iya. Maksud saya. 5:26. Iya, maaf. Ya, bahkan di CCTV semua terekam kegiatan Anda. Anda memang bekerja membetulkan saklar di sana. Ya, ya, setelah pekerjaan saya. Anda selesai, ada beberapa barang yang tidak terlihat jelas Anda masukkan ke dalam tas Anda. Betul. Apakah laptop komandan Anda masukkan juga? Exactly. Betul. Exactly. 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 Ada nggak ya? Saya lupa, Pak. Kayaknya enggak deh. Nah, Anda jawabnya ragu. Berarti itu kemungkinan bahwa Anda tahu ada. Loh, karena saya naruh semua perkakas saya semuanya itu di luar, Pak. Jadi ketika saya masuk ke dan masukin ke dalam, itu ya udah, gitu. Saya lihat mejanya kosong aja. Oke, berarti Anda berada di posisi di mana? 5:30? Setengah 5:30 itu gimana, Pak? Makin 5:30. Dendaman aja lu, dendaman orangnya. Apa yang salah? Tadi boleh kamu begitu tadi. 5:26. Tapi hati-hati komandan, kita jangan gampang dikelabui orang ini. Kenapa? Acting juga. Pak, kedengeran Pak, tadi Bapak bising-bising. Jelas jadi aktor, komandan. Aktor, rapper. Aktor dia, komandan, aktor. Saya digituin, dia denger. Aktor, komandan! Sama aja ini berdua ya. Setali tiga uang. Iya, keren. Artinya apa tuh, komandan? Di tali itu ada uangnya tiga. Iya. Sama saja, sama saja. Dan memiliki hubungan sangat dekat dengan salah satu aktor Indonesia, yaitu Iko Bagiduo. Iko Bagiduo, Iko Bagiduo, Iko Bagiduo, semangat semangat semangat, Iko Bagiduo, semangat 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 beliau. Hehehe, mantap mantap, mai mancing mania, mantap. Lagunya nggak ke situ, Sur. Lagunya nggak ke situ. Saya nggak tahu soalnya. Iko Bagiduo, Iko Bagiduo. Iya. Ya, kan, kenapa faktor kedekatan? Karena pernah satu produksi bareng atau pernah satu produksi ada hubungan bareng, saudara? Dan, ada hubungan saudara mungkin? Dia bukan dari Bali, Pak. Dia kan bukan dari Bali, komandan. Kemarin dari Bali. Kemarin dari Bali. Aku telepon kamu dari mana? Dari Bali. Dia bilang. Iya. Maksudnya dia jalan-jalan. Asal, Pak. Ya, kamu asalnya dari mana itu, Pak? Itu dia liburan. Ya kan saya nggak tahu dia liburan, orang dia saya tanya kamu dari mana kok dari Bali gitu. Ya berarti mereka juga sama nih waktu itu. Dari mana? Dari Bali. Berarti mereka dari Bali dong. Oh dia mah liburan. Nah itu sama. Bahkan Anda dengan Iko Uwais saking dekatnya sampai balas-balasan uhuy di kayak Instagram. Komen. Ya. Komen. Ya. Coba dibaca tuh. Waduh. Jangan dibacain. Ada yang baru nih. Tayang setiap hari. Setiap 9 malam mulai tanggal 9 Januari nonton ya. Nih, lo yang berjilbab ya, Bray. Yeah. Wah, salah. Oh, bercanda Iko. Oh, bercanda Iko. Jadi rapper. Oh iya, benar. Yang hari-hari sepi. Itu bukan sih? Itu YK. Sandy YK.
Oh. Kan yang kalau yang si kalau si Oka yang hari-hari ramai. Apa nih Get Ink apa lagi? Nih Get Ink, terus si Iko balasnya pakai bahasa balikan. Oh, dibalik berarti dia orang balik. Bukan dibalik bahasa. Ya, sama dia bilang ini. Ganteng mulu Tom and Jeffrey. Sama dia komen, kok jari lo yang dicelupin tinta, kenapa gigi lo yang warna kuning gitu. Wah, si Iko. Ntar kalau ketemu gua pukul dah ulu hatinya. Kok berani lo? Ya, namanya hayal-hayal aja. Cemen lo, cemen lo. Kenapa geleng-geleng? Kenapa geleng-geleng? Kenapa? Iko, Iko. Jadi mulai kapan deket sama Iko tuh? Tahun berapa? Tahun berapa ya Pak? Tahun 2010 kali Pak. Film bareng? Mulai ini? Apa itu filmnya? Itu judulnya filmnya The Raid. The Raid. Iya gitu. Semenjak itu akrab. Nah menurut kamu sosok Audi hitam gimana? Ya mungkin kan kenal juga. Iya. Itu istrinya. Saya kan kenal juga pasti kan. Apanya? Ada istrinya. Audi. Istrinya Oka. Istrinya Iko. Istrinya Iko. Siapa namanya? Audi. Audi hitam. Bawa kemana? Bawa putih, anak saya. Namanya dia. Itu anak lu Audi juga. Iya. Ini gua tendang sakit kaki gua nih. Jangan ditendang. Jangan ditendang lah, ngapain ditendang? Aneh-aneh. Lancem gua nyakitin dia. Tau. Tendang aja. Kenapa lu sakit-sakit? Iya. Dika, ya. Cek aja tasnya. Aduh, Pak. Maaf nih. Jangan, Pak. Ini properti. Pasti ada laptop saya di situ. Ini tas siapa? Itu tas siapa? Bukan ini. Itu. Laptopnya ada di sini. Ya enggak semua tas diperiksa aja tas yang di bawah dong, Mas. Sorry ah. Oka. Udah, geledah. Aduh, Pak. Itu. Bapak punya surat geledah enggak tuh, Pak? Apa sih, Man? Geledah. Geledek. Kaget gua sumpah. Lama-lama gua tancep nih. Kenapa? Kenapa, Dik? Dik kosong. Ya, kosong. Obeng. Tang. Tang. Kuncil. Kunci R. Disambung. Kunci R, sebenarnya kuncil. Enter. Kater. Kater. Itu an membuat bobek. Kunci pas. Ya udah, kalau pas ya udah, nggak usah dipaksa. Bukan pas itu. Gergaji besi. Adiknya Giant. Apa? Apaan? Joyko. Daiko. 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 Jenang. Daiko. Awas, lari. Apa? Kabul. Kabul. Sini kan nih. Aku kabel sama kamu. Sebel aku sama kamu. Aku bete sama kamu. Nah, ada komandan. Nah, ini ada ger honor. Gergaji. Gergaji ger honor. Lu gua lihat gaya lu kok petengteng ya. Tang-tang petengteng. Gak ada komandan. Gara-gara kunci itu. Kamu umpetin di mana laptop itu? Enggak, Pak. Ini satu-satunya tas yang saya punya. Gimana nih, komandan? Enggak ngaku nih. Kita paksa ngaku aja apa gimana? Keluarin strum. Gak usah lah. Kita pakai cara kekeras. Komandan! Hah? Ih! Apa? Ada hewan pengisap darah. Apa? Pacet! Pacet! Ini kok ada tulisan laptop on? Notasnya. Komandan, ini buat komandan. Itu laptop. Dong. Kepada Komandan Andre, alamat kantor lapor, Pak. Jangan panik. Kantor, Pak. Kantor mana ada? Paket digodot. Awas, jangan ke dalam-dalam. Pelan-pelan, Dan. Lah, itu laptopnya. Itu laptop. Wah. Loh. Ada di sini. Lah. Itu ada bonnya. Laptop on, nota servis. 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 Gak hilang jadinya. Ya, Pak. Ini laptop. Astaga. Ya, astaga. Digeruak mukanya. Bapak tadi saya bilang ini apa? Siapa yang servis? Siapa yang servis ini? Lah, siapa lagi? Pak Andre dong. Ini pengirim.
Andre. Anda sendiri yang servis. Jangan bikin kesel ya Anda. Kita nggak enak loh nuduh-nuduh orang tetangganya aja lagi. Ini teman saya loh, Pak. Saya udah bilang dari awal teman saya tuh nggak mungkin ngambil laptop Bapak. Saya minta Mang Sasri kalau begitu. Maaf. Ngapain itu Mang Sasri? Saya minta maaf ya, karena mungkin terlalu banyak banget kerjaan saya, Bu. Jadi saya mungkin lupa kalau laptop ini sedang diservis. Bikin klarifikasi. Iya. Ngomong apa saya? Minta maaf. Maaf, 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 maaf. Pak, nggak enak tahu. Cek dulu, cek dulu. Pada Mas Oka, Mas Oka dan Ibu Sela, atas nama pribadi saya memohon maaf. Sebesar. Kok rada mendem sih suaranya? Coba-coba dikit. Oh, kabelnya belum dicolong. Tuh, pasangin kabelnya ke situ. Nih, gua pasang ke listrik. Oke, siap. Ada sulatip yang hitam nggak? Tripodnya naikin tuh, tripodnya. Oh iya. Sur, cek cek ketinggian, ketinggian Sur. Ketinggian. Thank you Sur. Pada Mas Oka dan juga. Goyang kenangin. Kenangin. Ya kaki tiga tipis, kaki tiga kan suka tiga soalnya. Lapor Pak dan pribadi mengucapkan mohon maaf kepada Mbak dan Mas atas kesalahan saya menunduk pengambilan laptop ini. Semoga kedepannya saya lebih akan lebih berhati-hati dan lebih. Nah, kok suaranya menjauh Nan, suaranya menjauh. Dan tidak sembarangan menuduh-nuduh orang. Semoga permintaan maaf ini bisa diterima. Nan, maaf, kayaknya feedback nih. Coba cek dulu di monitor.